Kemanunggalan TNI bersama rakyat terwujud di kegiatan penanaman pohon Sabtu pagi di lokasi TMMD reguler 108 Kodim 0717 Purwodadi di wilayah Kecamatan Wirosari, di mana dan Satgas TMMD Letkol Infantri Asman Mokoginta rela duduk bersama masyarakat sarapan nasi bungkus. Meskipun menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Tentara Manunggal membangun desa reguler 108 Kodim 0717 Purwodadi, tidak lantas Letkol Infantri Asman Mokoginta menjaga jarak untuk bersosialisasi dengan anggota Satgas apalagi masyarakat. Putra asli dari Bolang, Mongondo Raya ini justru tanpa canggung duduk bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan bersama anggota Relawan Hijau maupun anggota Pramuka serta masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan penanaman penghijauan di lokasi TMMD. Dan Satgas TMMD Reguler 108 Kodim 0717 Purwodadi yang sebelum menjabat Dandim Purwodadi ini adalah Komandan Detasemen Intelijen Kodam 4 di Ponegoro. Tanpa ragu menyantap nasi bungkus pecel sebelum kegiatan penanaman penghijauan dilaksanakan. Naim, anggota pramuka dari SMK PGRI Kuwu mengungkapkan, dirinya tak menyangka bisa sarapan bareng Komandan Satgas TMMD. Tentunya keteladanan dan kesederhanaan Letkol Infantri Asman Mokoginta dapat ditiru anggota maupun pejabat yang lain di Kabupaten Grobogan. Iya, makan apa, Pak? Makan nasi pecel. Sama siapa saja? Sama Bapak TNI, sama teman-teman pramuka. Terus dengan persamaan Pak Danung sini makannya gimana, Mbak? Makannya Pak Danung gimana, Mbak? Gimana, Pak TNI tadi? Baik, ramah, rakyat. Ini tadi kesini dalam rangka apa tuh? Kesini dalam rangka penanaman pohon cemara untuk penghijauan wilayah. Setelah selesai melaksanakan kegiatan sarapan pagi bersama, barulah penanaman massal penghijauan pohon cemara laut dilaksanakan dengan diawali penanaman secara simbolis oleh dan Satgas TMMD Reguler 108 Kodim 0717 Purwodadi. Tim Liputan Cahaya TV.